Ya halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita masih mau bahas masalah MRT ini. MRT yang ini nih. Sebelumnya kan kita pernah share tentang fix untuk MRT yang 395 ya. Itu videonya sudah kita buatkan, tapi masih kita taruh di pribadi. Masih kita taruh di pribadi, belum kita publik. Kita masih belum dapat izin dari seseorang ya, atau ketua asosiasi kita. Karena kemarin sebenarnya kemarin itu boleh di publik, tapi karena banyak DM yang masuk, terus saya minta sharing, minta pendapatnya ini bagaimana. Soalnya ada beberapa orang itu yang menjual patch ini untuk mengaktifkan MRT ini. Sebenarnya saya juga nggak enak kalau ikut-ikutan jual gitu ya, tapi beberapa orang itu mikirnya malah matiin rezekinya si yang jual itu. Kemudian titik tengahnya kemarin yang jual udah diturunin harganya dan kita belum boleh publik ya. Yang seharusnya buka MRT ini biasanya 100.000, sekarang sudah 50.000. Silakan cari jasanya di mana-mana, itu banyak ya. MRT. Oke. Okay. MRT sekarang masih belum di publik, masih pribadi ya untuk patch-nya. Jadi sebelumnya saya juga mohon maaf belum bisa di publik, tapi di kesempatan kali ini kita akan memberikan solusi untuk yang membuka-buka. Seperti yang bisa dibuka MRT itu juga bisa dibuka dengan software gratisan ini ya, bahkan lebih tajam dibandingkan dari MRT-nya. Dan ini MRT yang berhasil kita aktivasi ya, atau kita bangunkan kembali. Itu minusnya ini, kalau kondisi internetnya terhubung ya, terkoneksi ke internet, ini MRT-nya nggak bisa dibuka. MRT-nya kalau dibuka itu kayak gini, jadi bukanya itu harus seperti ini. Di-clear dulu, kemudian di-run. Mohon maaf, ini agak batuk-batuk. Sekarang lagi musimnya. Nah, ini cuma kayak gini, nanti kalaupun terbuka nanti dia kayak ada errornya gitu ya. Kalau misalnya terkoneksi ke internet ini. Tapi kalau internetnya kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi, itu kita matikan internetnya, kemudian kita buka, kemudian internetnya kita nyalakan lagi, itu nggak apa-apa. Itu bisa. Itu minusnya MRT yang sekarang. Terus minus yang kedua, itu MRT sudah nggak tajam seperti dulu lagi. Untuk Oppo A1K sudah nggak bisa ya. Untuk A1K sama untuk Oppo A1K, Redmi 6A itu nggak setajam dulu. Jadi kalau dulu bisa langsung hapus, langsung hilang ya. Jadi ini kalau internetnya kita matikan, ini MRT-nya bisa dibuka seperti ini. MRT 395 ya. Khusus 395, yang 260 ini nggak bisa. Nah, jadi seperti ini. Ini kemarin untuk eksekusi A1K nggak bisa, sudah kita coba di dua perangkat MRT yang hasil aktivasi ini nggak bisa di untuk eksekusi di Oppo A1K dan Redmi 6A juga nggak bisa, nggak kuat. Kalau ini kita run dalam kondisi internetnya tidak terkoneksi, itu bisa jalan normal. Kadang-kadang memang ada error seperti ini, tapi nggak pengaruh. Kita run lagi juga bisa kok. Kita clear aja, kemudian kita run lagi. Jadi di video kali ini kita cuma mau share, bisa dibilang pengganti MRT ya, lebih tajam dari MRT. Kita pakai Oppo A1K kemarin, pakai tool yang ini, bukan pakai MRT ya. MRT enggak tembus. Ini error di out, sending out, kemudian error. Ini untuk A1K-nya ini pas waktu eksekusi. Nah, ini kita format unlock. Kemudian pas sampai di sending out ini error ya, enggak bisa. Kemudian ada lagi yang menyarankan itu pakai Sulteng tool atau apa itu namanya. Nah, itu kurang ini, tapi yang baik itu, yang lumayan bagus itu adalah ini ya. MTK client tool atau Nusantara MTK client tool. Jadi seperti ini yang di run adalah yang pos ini ya. Klik kanan kemudian di run administrator. Nanti nanti ininya, filenya tinggal di ekstrak, di download kemudian di ekstrak, kemudian di run yang posnya ini. Ini versi gratis ya. Kalau untuk yang mau versi full itu juga bisa, nanti ada WA-nya. Ini harus WA sepertinya, link ID dan aktivasinya. Ini silakan WA kalau mau yang berbayar. Tapi kalau yang mau gratis silakan klik aktif saja. Ini sama saja. Fungsinya overall hampir sama dengan yang itu.
dengan yang berbayar. Cuma kalau yang gratis seperti ini yang gratis, itu kalau setiap eksekusi kita harus dikeluarkan lagi, nanti di run lagi ya. Jadi nggak bisa langsung eksekusi kemudian eksekusi lagi, nggak bisa. Jadi setelah eksekusi, kemudian setelah start, down, kemudian baru dikeluarkan lagi, baru bisa di run lagi. Nah ini untuk A1K, untuk tipe-tipenya banyak kok. Ini nggak kalah dengan MRT ya, ini bahkan lebih, kalau kata saya lebih tajam dari MRT. Karena kemarin A1K pakai MRT yang sudah diaktivasi pakai MRT helper itu nggak tembus ya, error descending out. Tapi pakai ini, pakai Nusantara MTK Client Tool, itu bisa langsung tembus, bisa langsung hilang di Oppo A1K. Kemudian di A5S juga tembus. Untuk Xiaomi-nya kita pakai 6A ini juga tembus. Ini lumayan banyak, Realme juga ada banyak. Pokoknya pilihannya juga banyak. Ini nggak kalah dengan MRT, meskipun ini gratisannya. Ya, jadi untuk sementara yang MRT gratisan masih MRT gratisan. MRT helper itu yang 395 masih belum kita publik, masih kita pribadi videonya, karena ya tadi sudah kita jelaskan masalahnya di awal tadi. Jadi ini untuk ya bisa dibilang untuk pengganti sementara ya. Tapi bukan pengganti sementara sih. Saya sekarang bahkan lebih suka pakai yang ini sekarang ya. Eksekusi ponsel-ponsel itu sekarang lebih suka pakai yang ini. Dan jangan lupa sisihkan sedikit untuk membeli aktivasinya tadi ya, WA. Kita jadi menghargai yang membuat toolnya ini. Jadi jangan diambil semua untuk ininya, untuk tarifnya. Kalau misalnya tarif 200, kita sisihkan untuk beberapa untuk kita beli aktivasi ini. Kita dukung orang yang membuat software-software seperti ini ya. Kalau untuk MRT-nya ini, filenya juga udah kita siapkan sih sebenarnya. Semuanya sudah diupload, sudah ini, tapi belum di publik, nggak bisa di publik ya. Atau ya belum ini, belum boleh di publik, intinya seperti itu garis besarnya. Jadi untuk yang mau Nusantara MTK Client Tool-nya ini, silahkan download linknya di deskripsi ya. Silahkan download, ini gratis. Oke lah, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye. 12S, oke.